Hey guys, setelah kemarin kita sudah membahas penjelasan ending dari Star Wars The Rise of Skywalker, nah di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang baru dari seorang Rey Skywalker. Di akhir filmnya, kita semua melihat Rey pergi menuju planet Tatooine untuk menguburkan kedua lightsaber legendaris milik Luke dan Leia. Rey menguburkan lightsaber itu tepat di sekitar asrama Lars, tempat Luke Skywalker dibesarkan. Namun, kita tidak hanya fokus pada aksi Rey mengubur kedua lightsaber itu saja. Tetapi, tepat setelah Rey menguburkan lightsabernya itu, Rey memegang lightsaber yang masih sangat asing untuk kita lihat. Lightsaber jenis yang dipegang oleh Rey ini belum pernah kita lihat sepanjang 9 episode Star Wars sebelumnya. Menjawab permintaan kalian untuk membahas senjata baru Rey ini, so langsung saja kita bahas mendalam lightsaber kuning asing ini. Sebenarnya di filmnya, kita tidak hanya melihat Rey menggunakan lightsaber hijau atau kuning saja. Tetapi, Rey juga menggunakan lightsaber berwarna merah, meskipun Rey yang satu itu hanya sebuah vision saja. Namun tentu saja, sisi dark side maupun light side punya kaitan yang sangat kuat dengan terciptanya lightsaber berwarna kuning ini. Perlu diketahui, warna merah jika digabungkan dengan warna hijau, maka akan menghasilkan warna kuning. Logika sederhananya seperti itu, guys. Jadi sejauh ini, keputusan Rey menggunakan warna kuning mulai bisa kita pahami ya teman-teman. Namun sebelum itu, mari kita bahas mendalam silsilah lightsaber berwarna kuning ini di dalam dunia Star Wars. Di 9 film Star Wars utama, belum pernah kita melihat lightsaber berwarna kuning. Kita hanya bisa melihat jenis lightsaber ini di serial animasinya saja, tentu saja di serial Star Wars The Clone Wars dan juga Star Wars Rebels. Di mana serial itu berlatar waktu antara waktu Star Wars episode 2 dan 3 dan juga episode 3 dan 4. Yang menggunakan lightsaber kuning di animasi itu hanyalah para penjaga kuil Jedi atau yang sering disebut dengan Jedi Sentinels yang menjaga kuil tepatnya di Coruscant, ibu kota Republik Galaktik. Jenis lightsaber milik mereka ini berbentuk bilah ganda. Mereka itu sangat kuat dan sangat sulit untuk ditembus. Namun pada akhirnya mereka akhirnya runtuh akibat pengkhianatan dari dalam yang didalangi oleh Palpatine. Pada saat itu, ada anggota kuil yang berjulukan The Grand Inquisitor yang beralih ke sisi gelap, di mana hal itu membuat pasukan Palpatine dan Darth Vader dengan mudah mengalahkan penjaga kuil pemegang lightsaber kuning ini. Nah setelah itu, kita tidak pernah melihat pemakai lightsaber kuning ini lagi guys. Sebelum kita membahas lightsaber Rey di akhir film, sekarang mari kita kenali dulu apa sih arti warna-warna lightsaber yang selama ini dipakai oleh para Jedi. Mari kita membahas warna yang paling sering muncul di Star Wars, yaitu warna biru, hijau, dan juga merah. Pertama kita bahas warna biru guys. Lightsaber berwarna biru ini biasanya digunakan oleh para Jedi Guardians. Mereka pada umumnya adalah para petarung yang fokus menggunakan kekuatan The Force hanya ke kekuatan fisik saja. Intinya, pemegang lightsaber warna ini sangat ahli dalam berkelahi. Contoh untuk para pemegang warna ini tentu saja adalah seorang Obi-Wan Kenobi dan juga Anakin Skywalker. Warna yang kedua yaitu warna hijau. Warna ini umumnya digunakan oleh para Jedi Consular. Umumnya, pemegang warna ini menggunakan kekuatan The Force untuk mempelajari lebih dalam kekuatan The Force itu sendiri. Mereka tidak terlalu menggunakan kekuatan fisik. Intinya, para Jedi Consular ini sebagai penjaga keseimbangan dan memerangi sisi gelap dengan cara yang lebih spiritual. Pemegang dari lightsaber warna hijau ini antara lain yaitu Master Yoda, Qui-Gon Jinn, dan juga Luke Skywalker. Warna yang terakhir yaitu warna merah. Untuk lightsaber berwarna merah, tentu saja digunakan oleh pengguna Dark Side Force. Warna merah yang memancar terjadi karena sang pengguna berada di sisi gelap, dan juga penggunanya memiliki niat yang sangat jahat. Warna merah ini sering dikaitkan dengan rasa takut, marah, dan juga kebencian yang sangat-sangat mendalam. Hampir semua tokoh antagonis di Star Wars menggunakan lightsaber berwarna merah, contohnya seperti Palpatine, Darth Vader, Kylo Ren, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah menyaksikan Star Wars The Rise of Skywalker, akhirnya banyak dari kita juga menyadari bahwa ada juga lightsaber yang berwarna kuning setelah terakhir terlihat di serial animasinya saja.
Lightsaber berwarna kuning memiliki arti keseimbangan. Artinya, lightsaber kuning ini adalah kesatuan dari warna lightsaber biru dan juga hijau yang dipegang oleh Rey sebelumnya. Jadi, orang yang menggunakan lightsaber kuning punya kekuatan fisik yang sangat baik, juga mempunyai kekuatan The Force yang sangat kuat. Intinya, orang yang memancarkan warna kuning punya kekuatan yang sangat kuat, baik dari jasmani maupun dari rohaninya. Lihat saja fakta para Jedi Sentinel yang menggunakan lightsaber berwarna kuning. Mereka mampu menyeimbangkan kekuatan The Force antara kekuatan dan juga pengetahuan. Kita berharap akan ada kisah selanjutnya dari Rey Skywalker menggunakan lightsaber kuningnya ini di film-film Star Wars selanjutnya. Namun sepertinya dalam waktu dekat, film Star Wars tidak akan hadir di layar lebar. Kemungkinan besar, kisah Rey menggunakan lightsaber kuning ini akan berlanjut di media lain seperti dalam komik maupun serial animasinya saja. So, kita tunggu saja guys. Nah, jika tadi kita sudah membahas arti warna lightsaber Rey, sekarang kita akan mengulas dari mana asal lightsaber kuning milik Rey ini. Sekarang mari kita mengingat pertama kali Rey diperkenalkan di film Star Wars melalui film The Force Awakens. Pertama kali melihat Rey, kita melihatnya sedang menjalankan hidup biasanya sebagai pemulung di planet Jakku. Rey di sini selalu menggunakan staff atau tongkat besinya ketika ia pergi kemana-mana. Tongkat besi itu membantunya bertarung atau untuk menjaga dirinya sendiri. Tentu tongkat ini memiliki ikatan yang sangat kuat dengan Rey, dan ia tidak akan bisa melepas begitu saja barang lamanya itu. Namun jika kalian mengingat kembali di akhir film Star Wars The Rise of Skywalker, gagang lightsaber kuning Rey itu sangat mirip dengan bagian-bagian yang ada di staff atau tongkat yang digunakan oleh Rey. Tentu saja ini menyimbolkan perubahan diri dari seorang Rey Skywalker, dari pemulung biasa hingga kini menjadi seorang Jedi sejati. Jadi, jika ada bahan yang harus digunakan untuk membuat senjata andalan Rey, tentu saja ia memilih bahan-bahan yang ada pada tongkat lamanya itu. Sebenarnya, ada beberapa warna lightsaber yang ada di dunia Star Wars, antara lain seperti warna orange yang ada di versi mainannya. Kemudian ada lightsaber hitam atau darksaber yang dipegang oleh Jango Fett. Dan kemudian ada lightsaber putih yang digunakan oleh Ahsoka Tano. Oh iya, Ahsoka Tano juga pernah menggunakan lightsaber warna kuning guys. Namun di sini kita tidak terlalu membahas warna lainnya. Kita hanya bahas warna yang paling sering muncul di Star Wars dan yang paling berpengaruh saja. Sejauh ini, kita bisa menangkap alasan paling masuk akal bagi Rey memiliki warna kuning untuk lightsabernya adalah untuk memberikan kesan kejutan kepada para fans Star Wars. Lucasfilm dan Disney seolah memiliki rencana untuk membuatkan trilogi baru bagi Star Wars setelah Skywalker Saga ini dimulai dengan lightsaber kuning milik Rey. Belum lagi, warna ini akan menjadi buruan bagi pecinta Star Wars untuk membeli versi mainannya. Yang jelas, dengan senjata baru ini, kita melihat keberanian Rey untuk berubah dan menjadi jati dirinya sendiri. Kedepan, petualangan Rey akan sangat panjang. Semoga isu-isu ketertarikan Kevin Feige untuk menggarap film-film Star Wars memang benar adanya. Jika benar, ini akan mengembalikan nama baik Star Wars sebelum dimiliki oleh Disney sebelumnya. Fakta baiknya sudah ditunjukkan oleh Jon Favreau yang sukses menggarap serial The Mandalorian. Melihat sosok Jon Favreau yang mulai menaikkan kualitas Star Wars kedepannya, Daily Screen jadi teringat ketika ia memulai menggarap film Iron Man yang pertama. Setelah ia menggarap Iron Man yang pertama, MCU menggapai ketenaran yang sangat tinggi. Nah, Daily Screen punya firasat baik terhadap film Star Wars kedepannya jika seorang Jon Favreau sudah ikut campur di dalamnya. Kita semua berharap, semoga kisah Star Wars akan semakin menarik kedepannya dan menarik banyak orang yang selama ini tidak menggemari Star Wars. Nah, sejauh ini, apakah kalian memiliki pengetahuan lain atau memiliki penjelasan lain terkait warna lightsaber kuning milik Rey Skywalker? Jika teman-teman memiliki gagasan lain, jangan segan-segan untuk menambahkan di kolom komentar dan akan kita bahas bersama-sama. Perlu diketahui, channel Daily Screen ini sepenuhnya berkembang akibat teman-teman yang memiliki pengetahuan yang sangat luas. Di video ini, Daily Screen memfasilitasi teman-teman untuk berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video kali ini. Buat teman-teman yang menyukai video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi, agar teman-teman mengetahui apabila Daily Screen mengupload video setiap harinya. Thank you guys.